Dalam kesempatan ini, kami dari Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya Polsek Kebon Jeruk, akan merilis kasus bongkar rumah yang cukup mendapat perhatian dari masyarakat melalui media sosial. Alhamdulillah, bukan doa dan dukungan rekan-rekan serta masyarakat sekalian, kita sudah berhasil menangkap pelaku utama daripada kasus pembongkaran rumah ini. Kasus ini dilaporkan ke Polsek pada tanggal 20 Maret yang lalu. Dan rangkaian daripada atau kronologi singkat daripada kejadian ini adalah dari tersangka A yang ada di belakang saya, kebetulan yang bersangkutan juga tinggal di seputaran wilayah Kebon Jeruk atau Kedoya ini, melihat lingkungan yang ada yaitu di rumah ini, rumah ataupun tempat kejadian perkara ini, terlihat terpampang di situ tulisan spanduk dijual. Kemudian dilakukan pengamatan oleh yang bersangkutan, tersangka A ini, kondisinya sepi. Ini adalah rumah yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, di mana sudah dibagi waris, sehingga cukup lama. Rekan-rekan bisa melihat di sekelilingnya juga seperti memang terlihat sudah lama ditinggalkan. Dari kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku dengan cara melompat pagar, ya, kemudian masuk ke pintu utama. Di situ dia mencongkel pintu tersebut. Dia berhasil masuk ke dalam dan menemukan kelompok kunci, ya, kelompok-kelompok kunci yang ada di rumah ini. Kemudian tersangka A mengganti gembok yang ada di depan. Gembok rumah ini yang ada di depan, di mana itu dimaksudkan, diniatkan supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Dari situlah yang bersangkutan mencoba menawarkan bongkaran rumah atau perlengkapan rumah yang ada dengan penyampaian kalau mau ambil kayu, furniture, saniter, bisa langsung ambil sendiri karena masih menempel di rumahnya. Itu yang dilakukan oleh tersangka A, yang diterima order tersebut oleh tersangka H.